Jom kita terus ke 10 tempat makan sedap di Langkawi. 1. Kak Yan Nasi Campur. Terdapat berbagai jenis makanan di sini dan dikatakan terdapat sebanyak hampir 50 jenis masakan yang boleh anda cuba di sini. Berbagai jenis makanan seperti ikan bakar, kuih muih, buah-buahan dan banyak lagi. Dua, nasi dagang Pak Malam. Suasana yang tenang lagi mendamaikan membuat anda sekeluarga dapat menikmati pemandangan sawah padi sambil menjamu selera nasi dagang Terengganu yang cukup enak berlemak rasanya. Anda boleh memilih sama ada ingin berlaukan daging lembu, ayam, ikan atau kambing. Tiga, Restoran Wan Thai. Restoran ini menghidangkan masakan Thai dengan keenakan yang tersendiri. Antara menu yang menjadi pilihan orang ramai adalah pulut mangga dan juga pulut durian. Selain itu juga terdapat masakan udang, tom yum, otak-otak dan banyak lagi. Empat, Halim GP Gulai Panas. Bagi peminat gula dan kari, anda mestilah tidak melepaskan peluang untuk mencuba sendiri keenakan makanan di sini. Anda juga boleh memilih daripada pelbagai jenis masakan laut yang segar antaranya ikan, ketam, sotong atau udang. Lima, Restoran Pak Haji Yan Nasi Ayam. Mempunyai cita rasa yang tersendiri membuatkan nasi ayam di sini lain dari yang lain. Sup dan kicap yang dikatakan menaikkan lagi kesedapan nasi ayam yang terdapat di sini. Enam, Hafiz Rojak. Jika anda mengemari rojak, anda boleh singgah ke Hafiz Rojak yang agak terkenal di sekitar Langkawi ini. Bahkan Hafiz Rojak ini pernah dikunjungi jalan-jalan cari makan kerana ramai yang mengunsurkan rojaknya itu. Dijual hanya dengan menggunakan van dan tempat biasa dia berniaga adalah di tepi pantai Kos setiap hari. Tujuh, Jom Ikan Bakar. Terdapat pelbagai jenis ikan bakar yang boleh anda cuba di sini terletak di Padang Maksirat. Di sini anda boleh memilih jenis dan saiz ikan bakar di samping makan dengan sambal belacan pasti terasa kenikmatannya. Lapan, Restoran Selera Kampung. Restoran yang menyajikan masakan kampung ini terletak di Jalan Padang Maksirat. Menyediakan menu nasi campur dengan masakan kampung asli, menu utama ikan bakar dan makanan laut, ulam-ulaman kampung serta banyak lagi.
9, Medan Selera Nelayan Bukit Malu. Terdapat pelbagai jenis makanan laut yang segar dan anda boleh memilih jenis atau saiz makanan laut yang terdapat di sini. Anda dapat menikmati pemandangan paya rampau yang sebelah hijau di sini. Tanjung Tirai View Cafe. Selain makanannya yang menerangkan, panorama dan suasana restoran ini banyak membantu dalam menarik pelanggan. Ia terletak di kompleks Jeti Pelancongan Kuah. Antara menu di sini seperti makanan laut, western ala Thai dan masakan panas tempatan.